Di mana kita? Vietnam. Hari ini 31.5. Hari terakhir kita di Hanoi lah. Setelah kita mendaki Gunung Pasifah, jalan-jalan di Sapa dan di Hanoi, ini hari terakhir kita akan ke Ha Long Bay. 7 tempat menarik di dunia, 7 wonders in the world, dikenal oleh UNESCO. Ni dia Ha Long Bay, ni kat hotel kita ni. Welcome to Ha Long Bay ya. Semua ceria hari ni. Nak pergi ke Ha Long Bay, Teluk Ha Long. Kira-kira 196 km daripada Hanoi. Sekarang kami di dalam bas menuju ke Ha Long Bay. Jam 8.20 pagi waktu Vietnam, kami bertolak dari hotel kami di Bali Palestine Spa Resort menuju ke Ha Long Bay sejauh 196 km. Yang akan 2 jam setengah akan tiba di Ha Long Bay. Kita akan meneroka keindahan Teluk di sana. Ini geng-geng kita di belakang. Ceria tu. Ini geng kita di tepi ni sedang mengira duit. Menteri Kewangan kita ni sedang mengira duit. Ada berapa lagi kita tahulah. Dia tempat rehat macam bas untuk beli makanan kering eh. Kita akan ke Hanoi Bay. Ha Long Bay. Hanoi. Ini dia. Saya ingat kita sebelum tiba di Ha Long Bay, kita berhenti sekejap untuk melihat orang tempatan membuat industri tiram. Ini dia cantik tu. Tiram dari sini. Okey. Ini dia gambar Ha Long Bay. Ini dia makan di sini. Ini dia Pearl Museum. Tiram. You see the different oyster. Sometimes on the way we got some oyster for the food, but this one, one of the oyster from the sea. Please thank for the little bit here. Please thank for the little bit here. You can see we have some piece of we have some piece of nature for here. Did you see them before? You can see these are the natural part. Prosesnya dia adalah memilih cara pada tiram. Di grade mengikut ini
adalah terhati pada mutiara sudu. Terhati, okey, ini dia. Ini dia, cantik. Ini boleh tulis nama ni. Tulis nama, kosa. Sudu. Pada mutiara. Keluaran. Cantiknya buat kertas dia dibuat macam ni. Sungguh kreatif. Sungguh kreatif dia buat. Cantik buat kertas dah. Sungguh cantik ya Allah. Kemeriahan juga kopi. My tourist guide. Hello. Mr. Sen eh? Sen. Mr. Sen. Sen. Di sini ni ada kopinya. Kopi Vietnam. Ini adalah cara yang paling lama untuk menikmati kopi Vietnam eh. Beli yang sejuk, masuk dalam alat sejuk tu, kapal sejuk. Kita boleh nikmatinya dalam jangka masa yang lama. Hanya di Ha Long Bay, Vietnam. Dengan taman yang cantik, itu dia. Menikmati kopi Vietnam dengan cara yang sudah lama. Okay. Sedap kopi dia. Bye. 3.5 jam daripada Hanoi, tiba di Ha Long Bay. Berhenti dan dua kali berhenti. Tiga Ha Long Bay untuk masuknya. Sampai ke bot kita. Itu dia bot kita. Kita akan menikmati makanan tengah hari di atas bot ini ya. Ini dia menunya. Nasi, telur, sayur, udang, ikan, serjo, ayam. Ayam pernah dengar. Ayam. Pas untuk akak dan abang kita. Ini menu roti. Oh, bestnya. Ini dia rambut kita untuk ke Ha Long Bay. Kita baru di sini, kita akan jalan-jalan. Kita 31 Mei 2023 kami di Ha Long Bay, Hanoi, Vietnam. Menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia suasana di Ha Long Bay. Selepas makan tengah hari, kami menunggu untuk aktiviti seterusnya, iaitu Ha Long Bay, Vietnam. Jom naik kayak. Naik kayak. Cantiknya di sini. Alah. Allahu Akbar. Allah berkuasa segala-galanya. At Ha Long Bay, cantiknya ya Allah. Ini ialah penelitian pertama kami menaiki bot ke gua di sekitar penelitian pertama ini, iaitu Hang Luang.
namanya Hang Luon di sini. Sungguh cantik sekali pemandangannya. Kami menaiki bot ke Hang di Gua Hang Luon, Hang Luon Cave. Itu Gua Hang Luon Cave. Sungguh cantik. Pulau Hang Luon Cave. Kami telah gua Hang Luon. Sangat cantik. Keindahan Hang Luon. Sangat cantik ini. Sangat mendamaikan. Mida kesayangan saya. Happy anniversary. 25. Sekarang kita di Teluk Hang Luon, Hang Luon Bay. Salah satu di balik tempat menarik di Halong Bay ini. Sungguh cantik. Lawa mendamaikan. Termasuklah package untuk ke sini berebut. Berebut di sini untuk melihat keindahan batunya. Halong Bay, Teluk Hang Luon. Halong Bay, cantik. Subhanallah, Allahu Akbar. Cantiknya, ya Allah. Ciptaan Allah ini SWT cantik. Jom ke tempat kedua . Jangan pusing. Jom hiking Hang Sang Sok. Naik tangga pulak. Okey, hiking 2 km . Dalam gua. Hang Sang Sok. Tempat kedua. Viewpoint untuk ambil gambar. Minta tolong dia ambil. Sejuknya di sini. Rasa macam ada aircon lah pula dalam ni. Sejuknya dalam gua ni. Suasananya seperti orang cerita-cerita dahulu kan. Duduk. Sangat cantik. Dalam gua ya. Di Halong Bay. Cantik gua ini. Cantiknya gua ini. Indahnya ciptaan Allah SWT. Di atas itu. Di sini. Allah begini. Gua penyu, batu seakan bentuk penyu di sini.
Ini kepercayaan orang kat sini. Sudah stalaktit yang besar. Kita selak mic. Ada pintu keluar dia dengan kebut. Itu ke tempat ketiga. Kita akan ke tempat ketiga. Sekarang kita tiba di perhentian ketiga, TikTok Island, iaitu TikTok Island. Jom ke mana? Sudah TikTok Island. TikTok Island ada datang boat yang menghantar. TikTok Island perhentian ketiga, sesi pemeriksaan tiket. 40 minit eh. Okey. Ini dia tempat jual-jual makanan. Ada kelapa sini. Original. Beli air batu dulu. TikTok Island. Dari Menara Tinjau, TikTok Island. Ini dia pemandangannya yang cantik. Kita bergambar ramai-ramai. Kita akan hiking di TikTok Island untuk melihat keindahan pulau-pulau di atasnya. Bermula pada sini, terusnya ke atas. Jadi ada tangga. Dan nak undang dia. Tunggu. Keindahan Halong Bay dari sini. Alhamdulillah. Keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang menjadi idaman kami selama ini, ini adalah rumah Allah.
sempurna 25 tahun ulang tahun perkahwinan kami. Dan nantikan hadiah-hadiah lain lagi ya. Semoga sihat selalu, murah rezeki dan kekal sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia keindahan Halong Bay, Hanoi, Vietnam, 31.5.2023. Halong Bay. Bye bye TikTok Island. Datang lagi jika ada rezeki. Kami sudah mengakhiri lawatan kami pada hari ini dan akan pulang ke Hanoi sebelum ke Kuala Lumpur pada pukul 8.45 pagi esok. Menaiki pesawat Air Asia. Bye bye TikTok Island. Bye bye. Semua cantik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dari saya, Sofi dan Azi, sempena anniversary ke-25 perkahwinan kami. TikTok Island, Hanoi, Vietnam.